Okey, mari kita tengok soalan nombor 1. Pelajar di bawah menunjukkan segitiga P yang merupakan lukisan. Okey, kita kena pasti dulu mana satu lukisan. P adalah lukisan yang berkala bagi segitiga Q dengan skala 1 nisbah kepada N. Itu nilai N. Jadi kita tahu P ni lukisan. Jadi maksudnya nisbah selalu depan dia ni lukisan, dan diikuti dengan nisbah yang kedua adalah objek ataupun yang sebenar lah. Okey, ini lukisan. Okey, ukuran dia pula, dia mesti ukur kepada sempadan. Ini dia bagi luas. Jadi kita tak boleh gunakan nisbah ni dengan ni sebab dia luas. Jadi kita kena convert kepada, kita kena carilah nilai sempadan, iaitu side ni. Okey. So ini adalah segitiga sama segitiga sama kaki. Jadi luas segitiga adalah setengah kali tapak kali tinggi, base kali dengan tinggi, tinggi lah tu lebar. Tak apalah apa huruf pun ya. So kebetulan pula ini dengan ini sama. Kalau kita andaikan sini sebagai X, jadi sini pun X juga, dia sama. Jadi setengah kali dengan X kali dengan X, X kuasa 2. Jadi luas dia, ini luasnya, kita akan dapat 112.5 sebab luas dia bagi adalah 1 ni. Jadi kita selesaikanlah 2 ni setengah pergi sebelah, akan jadi darab lah Ini darab, jadi bagi, iaitu 112.5 bahagi dengan setengah, bagi dengan setengah ataupun darabnya 2/1 lah kalau kita terbalikkan ya. Okey, so tak apa, tekan je kalkulator 112.5, kita darabkan 2, jadi kita akan dapat 225. Okey, untuk dapatkan 1 je X, ini kuasa 2 bagi ke sebelah, dia akan jadi punca kuasa 2. Okey, so kita tekan kalkulator ini tadi answer atau punca kuasa 2 answer, kita akan dapat 15. Okey, so baru kita dapat ini side ni adalah 15. Okey, kita kena buat benda yang sama dekat sini, iaitu setengah kalikan dengan X kuasa 2 sama dengan 4.5. Jadi X sama juga dengan, ini pergi sebelah jadi darab, 49. So X tu punca kuasa 2 bagi 9 adalah 3 tekan kalkulator. So kita dapat dah sini 3. Okey, baru kita boleh buat nisbah. Ini kita boleh buat skala. Skala adalah lukisan dengan N, lukisan per N. Nisbah tu adalah lukisan tu kita dapat tadi 15 nisbah kepada 3. Okey, so untuk dapatkan nilai N tu, pastikan sebelah sini mesti 1, dia 1. Jadi untuk 15 nisbah 3, kita bahagilah dengan 15 juga. So 15
bagi 15 dapatlah 1. Okey, dekat sini pun kena bagi dengan 15 juga. Kalau sebelah bagi dengan 15, sebelah lagi kena bagi dengan 15. So 15 bagi 15 dapat 1. Ini kita simplify kan, kecilkan. So dapatlah 5. So dapatlah nilai N tu adalah 1/5. Ni boleh tu ya. So ingat ya, bila kita nak buat apa, kita nak buat nisbah berkala, kita kena pastikan dia punya sempadan ya, bukan dengan luas dengan luas. Kita kena tukar dululah ya, kena carikan sempadan dia berapa. So barulah boleh dan pastikan yang nombor di depan ni mesti lukisan ni satu. Satu ni sebab berapa. So okey, kita tengok soalan berikut.